Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, Ustaz dan pemirsa. Ini ada Sekolah Dasar Negeri di Solo, Jawa Tengah yang menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan sarana radio handy talkie. Menggunakan HT dinilai lebih efektif dan efisien, serta tidak mengeluarkan biaya, karena tidak menggunakan kuota seperti telepon genggam. Sehingga nanti tidak ada kesalahan dalam menghitungnya, madrasah. Beginilah cara Sigit Pambudi kalau memberikan pelajaran sekolah. Sang wali kelas ini menggunakan sarana radio handy talkie saat menyampaikan materi pelajaran kepada siswanya di Sekolah Dasar Negeri Mojo, Solo, Jawa Tengah. Sejak pandemi COVID-19, kegiatan belajar dan mengajar siswa di sekolah ini ditiadakan, diganti dengan pembelajaran jarak jauh atau daring. Para siswa tampak antusias mengikuti pelajaran dengan menggunakan radio HT tersebut. Pengguna radio HT dinilai lebih efektif dan efisien karena tidak menggunakan kuota seperti telepon genggam dan juga tidak memberatkan biaya. Untuk HT, alhamdulillah kami disupport dari sekolah dan juga dari beberapa donatur begitu. Buat kendala nih Pak, alhamdulillah lancar, saged mengikuti pelajaran. Pakai HT. Untuk sementara, fasilitas radio HT di sekolah ini diberikan terbatas, hanya kepada siswa kelas 6 saja. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Masya Allah, sebuah cara yang unik dan solutif di tengah pandemi yang cukup menyulitkan ini. Nah, selain tidak perlu kuota internet, penggunaan HT juga bisa lebih murah dan terjangkau. Saya ingin mengajak atau menggali pendapat dari Ustaz, bagaimana tentang inovasi yang dilakukan oleh guru tadi? Ya, ini luar biasa Mas Dani ya. Betapa kita terus ikhtiar melangsungkan pembelajaran dalam kondisi COVID-19 ini dan menawarkan hal-hal yang insya Allah meringankan para siswa, meringankan para orang tua. Kreativitas ini menjadi bagian dari solusi tentunya mungkin di beberapa wilayah, di beberapa daerah para orang tua. Memang jika harus kemudian membayar kuota internet dan sebagainya mungkin dirasa memberatkan. Karena inti dari pembelajaran, siswa mendapatkan ilmu. Inti dari pembelajaran, siswa mendapatkan pelajaran dari para gurunya. Subhanallah, Allah ingatkan tetap, Tarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Justru kesungguhan seseorang untuk menuntut ilmu, mendalami ilmu, mengkaji ilmu. Demikian juga para guru yang mentransfer ilmu, yang mengajarkan ilmu, itu Allah angkat derajatnya. Bahkan bukan satu derajat. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, derajat, beberapa derajat menunjukkan kemuliaan. Mudah-mudahan salah satu sarana ini yang sudah dikembangkan oleh beberapa guru ini lebih memudahkan dan hasilnya insya Allah mudah-mudahan juga baik untuk para siswa sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran. Dalam konteks sekarang ada Merdeka Belajar. Ini bukti bahwa kemerdekaan dalam kita menjalankan pembelajaran di masa COVID-19 ini insya Allah. Ya, jadi inti dari pembelajaran adalah memperoleh ilmu dan memberikan ilmu. Tapi apakah ketika kita harus belajar atau memberikan proses belajar mengajar dengan HT, apakah berkah jika menuntut ilmu tanpa harus bertatap muka seperti contoh tadi, Ustaz? Keberkahan itu ya memang bagian dari proses, bukan dalam tanda kutip harus offline. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, bukankah memang kondisi sekarang ini Allah ya memberikan satu peluang siapapun seperti kita melakukan tausiah online pula malaikat sedang mendoakan kita, sedang bersama kita meskipun jarak kita jauh karena tetap prosesi itulah yang dinilai, yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan bukan karena kita berada di satu tempat saja, bukan karena kita bertemu muka, tapi yakinlah dalam proses pembelajaran ini, amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.